Nah, hampir selesai kulineran kita di Cirebon. Dan untuk yang terakhir kalinya, tidak kalah seru kulineran gua di Cirebon adalah Migep Wahidi. Nah, ini katanya terkenal banget di sini. Dan satu hari itu kurang lebih bisa habis 100 dus Indomie. Wah, gue juga penasaran sih, di belakang gue rame banget. Gue makin penasaran lagi gimana sih rasanya, gimana sih uniknya. Mendingan kita langsung aja cobain Migep Wahidi, go! Nah, ini pesanan gue udah datang. Yang gue pesan ini adalah mie goreng nyemek. Waduh, gue juga penasaran sih siapa sih yang gak suka Indomie ya. Ini kita cobain langsung. Makan. Rasanya kayak Indomie biasa, cuman karena digoreng dalam satu panci gitu terus dikasih saus, jadi rasanya lebih meresap sih menurut gue. Kelihatannya biasa, kayak mie goreng biasa, tapi menurut gua rasanya sih memang beda daripada yang lain. Jadi kalau teman-teman ada di daerah Cirebon, harus cobain ini nih, Migep. Oh, ini sih, asik sih menurut gua. Dan yang gua lihat adalah tempat ini dari tadi nggak berhenti dikunjungin orang. Wah, malam-malam makan Indomie, apalagi Migep ini sempurna men. Makan. Migep ini katanya udah jualan dari tahun 1995. Jadi awalnya tuh mereka tuh jualannya cuma di dekat satu gedung, gedung bahasa Inggris namanya Gap. Jadi orang pada bilangnya Migep karena mereka jual mie di depan tempatnya itu tuh, yang namanya Gap. Wah, ini gokil sih, ini enak banget. Mie gorengnya aja udah enak dengan cara pengolahannya kayak gini. Gokil sih, gue gak tau lagi sih. Ini simple tapi enak. Jadi tekstur mie-nya sedikit lebih basah atau nyemek-nyemek begini. Tapi itu tuh yang bikin enak. Jadi ada campuran sayurnya, campuran telurnya juga ada. Nah, terus dibikin sedikit basah. Wah. Penutupan yang indah buat hari terakhir gue di kota Cirebon. So, untuk berikutnya gue akan hampiri kota-kota yang lain bersama teman-teman gue. Ikutin terus ya perjalanan gue ke kulineran kota-kota lain. So, jangan lupa bantu gue subscribe, kasih like, kasih komen juga di bawah. Dan share video ini kalau teman-teman suka akan video gue. Thank you semuanya, see you, bye-bye.